Hai, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi di channel aku Dapur Susi. Di video kali ini aku mau berbagi tips supaya telur rebus yang kita rebus kulitnya mudah dikupas dan telurnya jadi mulus. Tonton videonya sampai akhir ya. Langkah pertama, didihkan air sampai benar-benar mendidih dulu. Lalu masukkan telur. Gunakan saringan atau sendok sayur supaya telurnya nggak pecah. Dulu sebelum tahu cara ini, aku biasanya pakai tangan pas masukin telur ke cipratan air panas, terus langsung kelempar jadinya pecah deh. Kalau udah matang, telurnya jadi nggak mulus. Setelah semua telur dimasukkan, masak selama 15 menit. Setelah 15 menit, matikan api kompornya. Langsung siram dengan air mengalir sampai telurnya dingin. Kemudian kupas kulit telurnya. Ini gampang banget dikupas dan mulus banget ya ini hasilnya. Mulus semua, nggak ada yang bopeng-bopeng. Hehehe. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe channel ini ya.